Tuhan. Teman-teman ya, mohon maaf sekali ya. Ini saya mendengar ya teman-teman ya. Wanita yang kemarin yang panti pijat itu ternyata masih ternyata wanita ini masih ini teman-teman ya, masih belum mau sadar juga ya. Ternyata di hadapan saya wanita ini hanya berpura-pura ya teman-teman ya, dan dia masih melakukan dan datang lagi kepada sang dukun, tapi dukun ini beda lagi ya teman-teman. Saya bisa ingat tahu wanita ini datang kepada sang dukun atau ritual lagi karena saya dapat informasi ya teman-teman, saat tadi saya mau ke rumahnya lagi, ke tempatnya saya mau ngecek keadaan wanita ini, dan ternyata di tempatnya nggak ada ya teman-teman ya. Saya bilang kepada orang tuanya nggak ada, dan saya coba untuk cari informasi yang lebih detail lagi, lebih lengkap, dan ada petunjuk ke arah sini ya teman-teman ya. Katanya sakti ya teman-teman ya, dari pembicaraannya ya, dia terlalu sombong.
tempat kalian, di tempat kalian ya, ada hal yang sama seperti ini ya teman-teman ya. Bila mana ada, jauhi ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ingin cari tahu atau gimana, karena sangat bahaya juga ya teman-teman ya. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Kita dekatkan iman kita kepada Sang Pencipta, agar iman kita kuat teman-teman ya, tidak mudah tergoda, terhasut. Intinya bila iman kita kuat, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Ini udah salah satu kemusyrikan ya teman-teman. Apa yang Anda lakukan di situ? Apa yang Anda lakukan di situ? Ya tadi saya perhatiin ya. Saya perhatiin ternyata Anda akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Anda siapa?
pegang. Ada siapa? Apa nih? Ini orang yang kemarin menggunakan ritual kamu ya? Ya, Mbak, sangat. Oh, jadi ini yang kamu bicarakan tadi ya? Orang sangat, ini ya? Sangat disayangkan ya, Mbak. Anda kemarin bilang kepada saya akan berobat, tidak akan mendatangi lagi ke dukun-dukun atau melakukan ritual lagi seperti ini ya. Tapi omongan Anda ternyata semuanya bohong ya. Anda masih melakukan ritual-ritual seperti ini. Oh, berarti Anda ya yang suka buat ritual wanita ini kemarin sama seorang dukun, dan Anda juga mengalahkan dukun itu. Ya. Dan sekarang berarti Anda berhadapan dengan saya. Sebenarnya saya kita bicara namanya aja gitu. Jadi ada kata damai dalam. Intinya begini ya, Mbak. Jadi Anda boleh melakukan atau menolong orang, tapi syarat-syarat itu tidak seperti ini ya. Harusnya yang masih di jalur-jalur normal aja. Jangan jadi kalau yang seperti ini tuh emang ini udah sangat melanggar. Jalurnya udah menyimpang. Saya sungguh-sungguh sangat kecewa ya terhadap Mbak. Ternyata Anda tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang Anda pergi dari sini atau saya akan kirim kamu ke akhirat. Saya tidak akan pergi. Dan sebelumnya saya minta maaf ya. Bila mana nanti bukannya saya sombong ya, terjadi atau sampai Anda kalah, Anda mau bertobat? Anda sombong sekali. Ya, ini kan ada penawaran. Saya sebelum melakukan sesuatu itu ada penawaran. Jadi bila mana Anda kalah, apakah Anda mau benar-benar bertobat? Lantas kalau Anda yang kalah gimana? Ya, saya pasti bakalan berpulang, balik lagi ke sini. Oh, tidak bisa. Anda harus jadi anak buah saya. Oke. Okay. Oh, bila saya kalah, oke. Okay. Saya turuti keinginan Mbah ya. Saya turuti keinginan Anda bila saya kalah. Tapi bila Anda yang kalah, Anda harus tepati janji untuk bertobat. Lumayan juga ilmu kamu. Tapi saya belum berapa kuat dari itu. Saya sudah katakan, baik Anda pergi atau saya akan kirim kamu ke akhirat. Baik Anda pergi. Gimana? Kamu masih penasaran dengan saya? Silahkan Anda untuk baca apa-apa. Ternyata sangat kuat tenaga. Anda pakai ilmu apa itu? Saya akan bilangkan ya, saya akan bilangkan burung Anda. Anda mau apa? Supaya Anda benar-benar bertobat ya. Gimana mau ini belum? Apa kan? Itu udah perjanjian ya. Dan saya juga tidak percaya satu persen kepada Anda.
Anda akan bertobat ya. Jadi dengan syaratnya saya hilangkan burung Anda supaya Anda benar-benar bertobat ya. Jadi sebelum Anda benar-benar bertobat, kembali lagi ke jalan yang lurus. Ya selama itu pula burung Anda tidak akan kembali ya. Jadi biar Anda tidak melakukan lagi yang di luar batas ya. Karena ini sebetulnya sangat menyimpang ya. Dan saya Mbak, saya kecewa sekali sama Mbaknya ya. Karena Mbaknya kemarin bilang kepada saya sudah hilang atau gimana ya. Saya masih memaklumi dengan pekerjaan apa yang Anda lakukan. Karena itu privasi ya. Itu pribadi Anda. Yang penting saya sudah menasihati Anda. Tapi dengan untuk melakukan ritual seperti ini saya tidak setuju gitu kan. Kalau dengan apa yang profesi Mbak lakukan itu tidak masalah ya, itu terserah Anda, privasi Anda. Ini yang terakhir kali ya Mbak ya, saya memperingatkan Anda seperti ini. Dan bila mana besok bertemu lagi atau saya mendengar informasi Anda mohon seperti ini lagi, saya tidak tahu gimana ya, mungkin ini emang udah kemauan Mbak sendiri ya, memakan seperti itu. Oke, buat sahabat-sahabat seperti yang ada di misteri, dimanapun Anda berada, mungkin cukup sampai sini teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada turut kata atau perangkat saya yang kurang mendidik, kurang sopan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa.